Oke, lanjut soal nomor 5. Kita baca dulu ya. Jadi selalu diawali dengan membaca soal dan memahaminya. Suatu byte didefinisikan sebagai susunan angka yang terdiri dari 8 angka. Oke, yaitu 0 dan 1. Contoh byte 0111 0111. Lalu yang ditanya adalah berapa banyak jenis byte yang memuat angka 1 tepat sebanyak 5. Oke. Jadi udah fix ya, jadi digitnya itu hanya ada 0 dan 1 dan kita inginkan suatu jenis byte yang angka satunya ada sebanyak 5. Oke. Kita akan tuliskan salah satu byte ya. Salah satu byte itu 11111000. Oke, jadi ini contoh salah satu byte yang memenuhi atau yang kita inginkan ya, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ini banyak byte-nya ini sama juga dengan menyusun 8 objek dengan 5 objek yang sama dan 3 objek yang sama. Jadi cara penentuan banyak byte-nya atau susunan yang angka satunya sebanyak 5 itu, ya kita bisa selesaikan dengan permutasi dengan unsur yang sama. Ya, jadi di sini saya akan selesaikan atau mencari banyak jenis byte yang kita inginkan dengan permutasi unsur yang sama. Jadi langsung aja banyak byte. Ya, permutasi unsur yang sama. Di sini ada 8 objek berarti 8 faktorial. Kita bagi dengan unsur yang samanya yaitu 5 faktorial dari 5 angka 1 dan dikalikan dengan 3 angka 0 berarti 3 faktorial. Oke, tinggal disederhanakan aja. Tinggal diselesaikan aja. 8 faktorial kita jabarkan menjadi 8 kali 6 kali... Oh, sorry. Masih ada 7 lagi. 8 kali 7 dikali 6 kali 5. Ya, kita stop di 5 faktorial. Kenapa? Karena di bagian penyebut juga ada 5 faktorial. Kita bisa cancel ya. Nah, sedangkan 3 faktorial kita jabarkan 3 dikali 2 dikali 1. Nah, yang 5 faktorial ini kita bisa cancel habis. Sedangkan 3 kali 2 kali 1 kita tahu dia adalah 6. Itu juga kita bisa cancel dengan yang di atasnya. Jadi, kita bisa dapatkan hasilnya adalah 8 dikali 7 yaitu 56. Jadi ada 56 jenis byte yang memuat angka 1 tepat sebanyak 5. Jadi jawabannya adalah A, B, C. Ya C ya, sudah disilang. Oke, selesai.